Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat subscriber dimanapun anda berada. Ini adalah Sirion untuk menghilangkan logo kunci. Nah yang seperti ini nih, yang ada di speedometernya itu seperti apa? Nah caranya seperti ini. Ini udah hilang ya, kebetulan tadi udah hilang. Tadi gini. Nah ini bisa ditambah lagi nih kan. Ini habis ganti oli, masih untuk menghilangkan logo kuncinya ini, gambar kuncinya. Itu ada tombol di sini. Ada dua tombol kan. Nah, ini ambil yang sebelah kanan, posisi dari pengemudi. Nah, ini kita cari terus, pencet 2, strip B. Nah, ini nah nanti ini nih masih ada logo strip-strip semua, bukan 5000 seperti ini ya. Nah, udah itu baru ditahan ini. Nah ini 10.000, jadi ini dibuat per 10.000 km. Jadi kalau 5.000 ditahan satu kali, tapi kalau untuk 10.000 ditahan agak lama dua kali gitu. Terus ini indikator bensin, parkir, ini matic ya. Nah udah itu, udah kita off lagi, kita on. Nah artinya ini untuk penambahan oli per 10.000 km. Nah kita samakan dengan speedometernya. Label gantungan oli ini 55.000. Nah nanti gantinya di 65.000 ya teman-teman. Nah udah itu baru kita reset. Caranya seperti itu aja. Caranya ini yang ada tulisan odonya ini dipencet. Ini kita ulangi lagi ya, nah ya. Terus, nah ini 10.000 gambar kunci. Nah ini ditahan. Kalau untuk 5.000 tahan. Nah nanti ini garis-garis sebenarnya, ini garis-garis strip-strip gitu. Nah baru kita isi, nanti muncul 5.000 pertama. Nah kalau mau 10.000 lepas, dipencet lagi, tahan, nanti jadi 10.000. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah ini kita buktikan hilang atau tidak. Nah udah kita kembali. Nah udah hilang kan gambar kuncinya di sini. Udah, jadi nanti tambah kelipatan 10.000 dari sini, itu gambar kuncinya muncul lagi ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain.